Arena 24. 24 gantangan gaspol. Yakin. Yakin dong. Enggak gas terus. Los. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di Bandar Lampung ya. Bandar Lampung, Lapangan Sumur Putri. Tepatnya ada di Lapangan Sumur Putri dan kita ada bos ini, bos kita main burung. Salam kenal bos. Salam kenal Pak. Saya Adi Semar. Adi Semar, Semar BC. Semar BC Pak. Bandar Lampung. Bandar Lampung, Tanjung Karang. Dan baru pertama kali PMM PKM lomba di Sumatera khususnya di Lampung. Di ini. Lampung. Kenapa ikut lomba di PMM hari ini? Karena sebelumnya kita udah pernah ikut juga ya Pak ya. Waktu itu di Kebayoran. Bukan Kebayoran. Kemayoran. Iya di Kemayoran. Pertama ya? Desember. Pertama di Kemayoran waktu itu. Ikut. Kebetulan nurunin dua kelas. Tiket 1.100.000 sama tiket utama 1.650.000. Kebetulan dua-duanya masuk juara tiga Pak. Dua-duanya masuk juara tiga. Nah. Pengalaman dulu di utama, iya. Penjuran PMM seperti apa rasanya? Fair play yang pertama, juga pemain itu terpuaskan dengan kinerja juri, burung terpantau semua. Dengan sistem yang ada 24 gantangan tuh, pemain merasa burungnya teristimewakan karena gerak jurinya bagus, perputaran bloknya juga nggak buru-buru, jadi burung lebih terpantau maksimal gitu. Itu kan setelah mengikuti, ya. Ada rasa seperti itu. Ya. Ketika pertama kali mau mengikuti, sudah mengenal PMM? Pernah dengar dari baru kawan, dengar, ya? Baru dengar-dengar aja. Terus makanya kan kayaknya kok bagus nih 24 gantangan, juga ngelihat dari YouTube juga kok gerak jurinya bagus gitu kan Pak. Makanya udah coba beranikan diri waktu itu juga. Bos ngasih izin, udah berangkat gak apa-apa, katanya kebetulan ada acara di Kemayoran. Dikasih sehat juga, alhamdulillah bisa berangkat. Ikut ya? Gitu, ikut. Hari ini tanggal 5 Maret ya? Iya. Gimana Bang Andi rasanya pada akhirnya PMM ada di Lampung? Bersyukur sih, berarti kan Lampung nih sudah mulai dilirik oleh penjurian-penjurian nasional. Iya. Gitu kan, banyak juga yang menanti-nanti sebelumnya. Kapan nih kira-kira PMM bisa turun ke Lampung, ke Sumatera, khususnya Bandar Lampung. Alhamdulillah hari ini bisa terwujud gitu. Makanya ngelihat antusias kawan-kawan juga bagus. Ya mudah-mudahan sih gelarannya sukses, lancar, nggak ada protes yang terlalu berlebihan gitu dari pemain-pemain di Lampung. Tapi kalau di penilaian PMM dengan 4 juri nominasi terbuka, ini protes ini kan mungkin justru bisa dilakukan bukannya setelah selesai satu sesi itu, soalnya kan kita rekapnya kan terlihat, ya kan? Benar. Kalau mau protes mungkin di situ aja. Iya langsung, langsung kan? Jadi kan fair play gitu fair play, kan? Fair play. Iya. Nah, terus gini, Bang Adi ya, lomba di Lampung ternyata sekarang padat banget ya? Iya, Pak, alhamdulillahnya gitu. Rame berarti kan? Rame. Dan hari ini juga kan tidak bisa dihindari pada akhirnya kan berbenturan dengan lapangan-lapangan lain. Ya, tapi ya mohon maaf ya sekali lagi bukan berarti kehadiran PMM ini ingin membenturkan, ternyata memang nyari tol yang betul-betul kosong itu tidak susah. Bisa. Susah. Kalau untuk di Lampung susah, Pak, karena antusias pemain banyak. Untuk tiap minggunya lapangan hampir ada 7-8 lapangan pun buka semua. Alhamdulillah sih mudah-mudahan sejauh ini sih masih kebagian semua lah pesertanya Tinggal balik lagi ke selera, mungkin gitu. Terus, seleranya Bang Adi dengan PMM hari di Lampung ini bertambah tinggi? Iya dong, apa? Pasti dong Pak kalau itu. Hari ini berapa hari ini? Hari ini bawa satu, kita kebetulan main dua kelas. Mudah-mudahan ini nanti kelas pertama tiket 550 sama tiket utama. Main, insyaallah. Oh, luar biasa. Targetnya itu. Juara berapa? Dengan harus juara satu dong, target mah. Target mah juara satu tanpa mengecilkan kawan-kawan yang lain. Cuma memang masalahnya begini, ketika kita menyasar tiket-tiket utama, tiket besar, itu kan yang datang itu kan memang burung-burung yang berkualitas. Benar Pak. Kalau kita adu kualitas itu udah sama-sama kualitas semua. Ya, kadang-kadang mengikuti lomba itu suka gini, oh Bang Adi, ketemu siapa?
misalnya oh di sana Jack main, oh sini main. Mudah-mudahan burung dia tidak bekerja maksimal. Iya, paling doanya kayak gitu. Kalau kita makannya kenapa yakin turun di utama, kita yakin sama kinerja juri sih, Pak. Pertama itu. Juri. Kedua ya kita lihat burung juga ngelihatnya ah kondisi mudah-mudahan sih bisa tampil maksimal, itu aja. Yang mana ini? Ini Mr. Bond. Mr. Bond baru selesai mabung, Pak. Prestasi terakhir 2 minggu lalu turun di eventnya Ronggolawe, masuk juara 3 juga. Loh kok juara 3 melulu ini? Gini Pak, kalau kita main burung kan selama kita main burung-burungnya kerja, kita happy udah cukup buat saya sama tim gitu. Nggak harus melulu, oh harus juara 1 kan. Enggak juga gitu loh. Ketika itu memang, tadi memang layak juara 3 juga. Ya, harus kita terima gitu. Memang masalahnya itu, Bro. Tadi kembali gua sampaikan di depan. Ini lomba burung tiket utama ini memang jagoan-jagoan semua. Harapannya begini, semoga burung kita kerja maksimal, burung lawan tidak kerja maksimal. Kalau sama-sama kerja maksimal itu pasti sulit banget itu. Iya, benar. Benar enggak? Benar, Pak. Benar kalau itu. Tapi kan memang ada saatnya burung itu kan ada siklus sebetulnya. Ya. Mau mabung, pasca mabung, kondisi cuaca, berpengaruh gak sih, Bang? Berpengaruh kalau itu. Kita di hari ini bawa burung selesai mabung, kebetulan. Yeah. Makanya kita yakin untuk ikut kelas utama. Mr. Bond? Mr. Bond, Panglima Bond. Panglima Bond. Dengan cuaca yang sekarang ini... Mudah-mudahan cuaca dia. Mudah-mudahan, karena ketemu panasnya. Walaupun berapa hari kebelakang kan dia ada hujan, kan. Mudah-mudahan hari ini bisa kondisi. Dan bahkan kemarin hari Sabtu ya masih hujan, sampai sore sampai malam hujan. Iya, dan semoga hari ini bisa maksimal, cuaca juga bersahabat dengan kita, kinerja juri bagus. Siap, amin. Terus Panglima Bon juga bisa kerja maksimal. Siap, amin. Terus target ke depan mau lomba kemana? Ya tetap, nanti kalaupun memang PMM masih ada lagi di Jawa atau di mana, kita ada rezeki dikasih sehat, tetap kita berangkat. Kayaknya jadi penggemar. Siap. Karena fair play-nya, Pak. Nah, terus gini, kedepannya si kita sebetulnya mau membuat, kan PMM ini kan paguyuban. Iya. Jadi kita nih bukan menjual I.O., kita mempunyai sistem penilaian, terus kita juga nggak menjual produk. Iya. Ini betul-betul komunitas penggemar lomba, khususnya Murai Batu. Dan kenapa ada PKM? Karena PKM itu untuk jenis burung lainnya. Iya. Bang Adi, mohon izin, apabila kita bikin paguyuban, Bang Adi mau jadi anggota dari PMM? Siap, Pak. Kebetulan kita juga kan di Lampung ini event organizer di Kicau juga, Pak. Oh, ada? Iya, kita dari Premier Enterprise, Pak. Kebetulan kayak kemarin kita diamanatin untuk ngelar Wali Kota Cup juga. Kita juga yang cover gitu. Nanti mungkin ke depan bisa ngobrol sama Pak Iskandar atau Pak Is. Siap, Pak. Mungkin hari ini nanti bisa ketemu, kan? Siap, Pak. Ya. Siap. Nomor telepon sebutin aja nanti. Oh iya. Ya. Nomor telepon saya 0811 714 656. Kami dari ya? Premier Interpress. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, terbuka untuk umum. Umum. Ya. Bebas mau bebas, komunikasi, berbagi informasi boleh. Bisa Pak, bisa sharing-sharing atau kawan-kawan yang masih ragu nih mau naik lomba atau seperti apa, insya Allah kita siap. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa sharing-sharing khusus ya, yang mau ngelar lomba di Provinsi Lampung ataupun bisa, di Kota Bandar kita. Lampung. Bisa ya? Bisa, Pak. Untuk lomba-lomba di Metro? Bisa. Provinsi seluruh Lampung kita bisa. Provinsi melayani, Pak. Melayani dan menguasai Bang Adi. Iya, siap. Kita dari Premier Enterprise. Premier Enterprise ya. Siap bekerja sama dengan siapapun. Siap, Pak. Untuk memajukan dunia perkicauan di Lampung khususnya. Jangan sampai organisasi kita ini bahasanya kita menjaga silaturahmi pada akhirnya membatasi. Iya, benar. Pak Adi, terima kasih banyak. Siap, Pak. Makasih wawancaranya. Sukses, mudah-mudahan pagelarannya lancar, rame terus. Amin. Arena 24. 24 gantangan, gaspol. Yakin? Yakin dong. Nggak gas terus. Lost.